Infinix S7 Pro adalah ponsel masa depan yang bakal dirilis oleh vendor asal Hong Kong. Dengan hadirnya perangkat besutan Infinix tersebut, merupakan komitmen untuk menawarkan inovasi terbaiknya untuk konsumen generasi muda. Perangkat baru dari Infinix ini akan memberikan pengalaman smartphone premium dengan kualitas terbaik. Yuk kita simak video berikut ini untuk melihat rumor spesifikasi Infinix S7 Pro. Pengguna bisa menjelajahi layar sinematik dalam genggaman tangan. Hal itu dikarenakan ponsel besutan Infinix tersebut memiliki layar Super AMOLED 6,7 inci dengan layar HD Plus dan model Infinio tersebut, maka memberikan pengalaman terbaik untuk para pengguna, khususnya anak muda yang suka layar luas. Belum lagi, kenyamanan hadir dengan tata letak kamera depan tidak mengganggu saat dipakai. Itu berkat dipasangnya kamera depan pada lubang berukuran kecil di tengah layar. Resolusinya mencapai 1080x2400 pixel, serta aspek rasio 20:9. Sedangkan sebagai anti koresnya, Infinix S7 Pro ini diproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Sebagai smartphone gaming, tentunya dalam hal performa sangat diutamakan agar ponsel ini tidak mengalami gangguan ketika bermain game, seperti pada bagian otaknya yang ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 1200 5G. Sementara untuk mendukung kinerja dipasangkan juga RAM berkapasitas 8GB dan 12GB yang disandingkan dengan internal 128GB serta 256GB. Bagian software, Infinix S7 Pro menjalankan antarmuka XeOS dan berbasis Android 11 terbaru. Keunggulan lainnya dari HP Infinix S7 Pro terletak pada sisi fotografi. Untuk memikat konsumen terlebih anak muda yang suka jepret-jepret, maka Infinix memasang 4 kamera di bagian belakang, yaitu beresolusi 64MP, 12MP, 8MP, dan 2MP. Keempat kamera tersebut disimpan pada lingkaran di sebelah kiri, yang di sampingnya terdapat juga LED flash. Sedangkan bagian depan, HP Infinix S7 Pro ini juga memiliki kamera selfie berkekuatan 16MP, bisa memuaskan para pecinta foto selfie atau swafoto. Kelebihan Infinix S7 Pro tidak hanya itu. Sebagai smartphone gaming, tentunya juga harus dibarengi dengan daya baterai yang besar. Dan itu sudah dilakukan oleh Infinix S7 Pro dengan berbekal baterai berkapasitas 5000 mAh. Belum lagi ditambah dengan fast charging atau pengisian cepat 33W. Sementara untuk sektor keamanan, ponsel Infinix menggunakan sistem fingerprint atau pemindai sidik jari yang dipasang di bodi perangkat. Untuk harga dan tanggal rilisnya sementara belum diketahui. Kita tunggu saja kabar selanjutnya di channel ini.